Orang utan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau kecoklatan yang hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Istilah orang utan diambil dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan utan yang berarti hutan. Orang utan mencakup tiga subspesies, yaitu orang utan Sumatera, Pongo abeli, orang utan Kalimantan atau Borneo, Pongo pimaeus, serta orang utan Tapanuli, yaitu Pongo tapanuliensis. Orang utan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia, dengan tingkat kesamaan DNA sebesar 96,4%. Orang utan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan bertunduk, dan tidak mempunyai ekor, dengan tinggi sekitar 1,25 hingga 1,5 meter. Tubuh orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Saat mencapai tingkat kematangan seksual, orangutan jantan memiliki pelipis yang gemuk pada kedua sisi. Ubun-ubun yang besar, rambut menjadi panjang dan tumbuh janggut di sekitar wajah. Mereka mempunyai indera yang sama seperti manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Berat orangutan jantan sekitar 50 hingga 90 kg. Sedangkan orangutan betina beratnya sekitar 30 hingga 50 kg. Telapak tangan mereka mempunyai 4 jari-jari panjang ditambah 1 ibu jari. Telapak kaki mereka juga memiliki susunan jari jemari yang sangat mirip dengan manusia. Orangutan masih termasuk dalam spesies kera besar seperti gorila dan simpanse. Golongan kera besar masuk dalam klasifikasi mamalia, memiliki ukuran otak yang besar, mata yang mengarah ke depan, dan tangan yang dapat melakukan genggaman. Lokasi dan habitat orangutan di Taman Nasional Kutai. Orangutan ditemukan di wilayah hutan hujan tropis Asia Tenggara, yaitu di Pulau Borneo dan Sumatera di wilayah bagian negara Indonesia dan Malaysia. Mereka biasa tinggal di pepohonan lebat dan membuat sarangnya dari dedaunan. Orangutan dapat hidup pada berbagai tipe hutan, mulai dari hutan kering, perbukitan, dan dataran rendah, daerah aliran sungai, hutan rawa air tawar, rawa gambut, tanah kering di atas rawa, bako dan nipah, sampai ke hutan pegunungan. Di Kalimantan, orangutan dapat ditemukan pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, atau DPL. Sedangkan kerabatnya di Sumatera, dilaporkan dapat mencapai hutan pegunungan pada ketinggian 1000 mdpl. Orangutan Sumatera merupakan salah satu hewan endemis yang hanya ada di Sumatera. Orangutan di Sumatera hanya menempatkan bagian utara pulau itu, mulai dari Timang, Gajah, Aceh Tengah, sampai Sitinja dan Tapanuli Selatan. Keberadaan hewan mamalia ini dilindungi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, dan digolongkan sebagai terancam kritis. Di Sumatera, salah satu populasi orangutan terdapat di daerah aliran sungai, Batang, Toru, atau Sumatera Utara. Di Sumatera, salah satu populasi orangutan terdapat di daerah aliran sungai atau DAS, Batang Toru, Sumatera Utara. Populasi orangutan liar di Sumatera diperkirakan sejumlah 7.300. Di DAS, Batang Toru 380 ekor dengan kepadatan populasi sekitar 0,47 sampai 0,82 ekor per kilogram persegi. Populasi orangutan Sumatera, Pongo abeli lesen, kini diperkirakan 7.500 ekor. Padahal pada era 1990-an, diperkirakan 200.000 ekor. Populasi mereka terdapat di 13 daerah terpisah secara geografis. Kondisi ini menyebabkan keberlangsungan hidup mereka semakin terancam punah. Saat ini hampir semua orangutan Sumatera hanya ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, dengan Danau Toba sebagai batas paling selatan sebarannya. Hanya dua populasi yang relatif kecil berada di sebelah barat daya danau, yaitu Sarula Timur dan hutan-hutan di Batang Toru Barat. Populasi orangutan terbesar di Sumatera dijumpai di Leuser Barat, 2.508 individu, di Leuser Timur 1.052 individu, serta Rawa Singkil 1.500 individu. Populasi lain yang diperkirakan potensial untuk bertahan dalam jangka panjang terdapat di Batang Toru, Sumatera Utara dengan ukuran sekitar 400 individu. Orangutan Borneo yang dikategorikan sebagai endangered oleh IUCN terbagi dalam 3 subspesies. Orangutan di Borneo dikelompokkan ke dalam 3 anak jenis, yaitu Pongo pygmaeus yang berada di bagian utara Sungai Kapuas sampai ke timur Laut Sarawak, Pongo pygmaeus rumbi yang ditemukan mulai dari selatan Sungai Kapuas hingga bagian barat Sungai Barito, dan Pongo pygmaeus mario di Borneo. Orangutan dapat ditemukan di Sabah, Sarawak, dan hampir seluruh hutan dataran rendah di Kalimantan, kecuali Kalimantan Selatan dan Brunei Darussalam. Meskipun orangutan termasuk hewan omnivora, sebagian besar dari mereka hanya memakan tumbuhan. 90% dari makanannya berupa buah-buahan,
Makanannya antara lain adalah kulit pohon, dedaunan, bunga, beberapa jenis serangga dan sekitar 300 jenis buah-buahan. Selain itu, mereka juga memakan nektar madu dan jamur. Mereka juga gemar makan durian, walaupun aromanya tajam tetapi mereka menyukainya. Orangutan bahkan tidak perlu meninggalkan pohon mereka jika ingin minum. Mereka biasanya meminum air yang telah terkumpul di lubang-lubang di antara cabang pohon. Biasanya induk orangutan mengajarkan bagaimana cara mendapatkan makanan, bagaimana cara mendapatkan minuman, dan berbagai jenis pohon pada musim yang berbeda-beda. Melalui ini dapat terlihat bahwa orangutan ternyata memiliki peta lokasi hutan yang kompleks di otak mereka, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan tenaga pada saat mencari makanan. Dan anaknya juga dapat mengetahui beragam jenis pohon dan tanaman, yang mana yang bisa dimakan dan bagaimana cara memproses makanan yang terlindung oleh cangkang dan duri yang tajam. Predator terbesar orangutan dewasa ini adalah manusia. Selain manusia, predator orangutan adalah macan tutul, babi, buaya, ular piton, dan elang hitam. Orangutan termasuk makhluk pemalu. Mereka jarang memperlihatkan dirinya kepada orang atau makhluk lain yang tak dikenalnya. Orangutan betina biasanya melahirkan pada usia 7 hingga 10 tahun dengan lama kandungan berkisar antara 8,5 hingga 9 bulan, hampir sama dengan manusia. Jumlah bayi yang dilahirkan seorang betina biasanya hanya 1. Bayi orangutan dapat hidup mandiri pada usia 6 hingga 7 tahun. Kebergantungan orangutan pada induknya merupakan yang terlama dari semua hewan, karena ada banyak hal yang harus dipelajari untuk bisa bertahan hidup. Mereka biasanya dipelihara hingga berusia 6 tahun. Orangutan berkembang biak lebih lama dibandingkan hewan primata lainnya. Orangutan betina hanya melahirkan seekor anak setiap 7 hingga 8 tahun sekali. Umur orangutan di alam liar sekitar 45 tahun, dan sepanjang hidupnya orangutan betina hanya memiliki 3 keturunan seumur hidupnya, di mana itu berarti reproduksi orangutan sangat lambat. Orangutan dapat bergerak cepat dari pohon ke pohon dengan cara berayun pada cabang-cabang pohon. Mereka juga dapat berjalan dengan kedua kakinya, namun jarang sekali ditemukan orangutan tidak dapat berenang. Tidak seperti gorila dan simpanse, orangutan tidak hidup dalam sekawanan yang besar. Mereka merupakan hewan yang semi soliter. Orangutan jantan biasanya ditemukan sendirian, dan orangutan betina biasanya ditemani oleh beberapa anaknya. Orangutan adalah hewan arboreal, artinya ia hidup atau beraktivitas di atas pohon. Hal ini berbeda dengan kera besar lainnya, seperti gorila dan simpanse, yang merupakan hewan terestrial atau menghabiskan hidup di tanah. Beberapa fakta menarik dari orangutan. Orangutan dapat menggunakan tongkat sebagai alat bantu untuk mengambil makanan dan menggunakan daun sebagai pelindung sinar matahari. Orangutan Sumatera usia 6 tahun yang hidup di rawa barat Sungai Alas Sumatera menggunakan tongkat untuk mendeteksi madu, tapi perilaku tersebut tidak pernah ditemukan di antara orangutan di wilayah pesisir timur. Hal ini menunjukkan keragaman perilaku dalam adaptasi lingkungan. Orangutan jantan terbesar memiliki rentang lengan panjang dari satu ujung tangan ke ujung tangan yang lain apabila kedua tangan direntangkan, mencapai 2,3 meter. Orangutan jantan dapat membuat panggilan jarak jauh yang dapat didengar dalam radius 1 km, digunakan untuk menandai atau mengawasi arealnya, memanggil sang betina, mencegah orangutan jantan lain yang mengganggu. Mereka mempunyai kantung tenggorokan yang besar yang membuat mereka mampu melakukannya. Orangutan saat ini hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan, di wilayah Asia Tenggara. Karena tempat tinggalnya merupakan hutan yang lebat, maka sulit untuk memperkirakan jumlah populasi yang tepat. Di Borneo, populasi orangutan diperkirakan sekitar 55 ribu individu. Di Sumatera, jumlahnya diperkirakan sekitar 200 individu. Hal ini terjadi akibat pembukaan lahan yang berlebihan. Secara legal, orangutan telah dilindungi di Sumatera dengan peraturan perundang-undangan sejak tahun 1931. Tetapi pada praktiknya, para pemburu masih sering memburu mereka, kebanyakan untuk perdagangan hewan. Menurut hukum internasional, orangutan masuk dalam Appendix 1 pada daftar Convention on International Threats in Endangered Species yang melarang dilakukan perdagangan dalam bentuk apapun, mengingat status konservasi dari spesies ini di alam bebas. Namun, tetap saja ada banyak permintaan terhadap bayi orangutan, baik itu permintaan lokal, nasional, dan internasional, dijadikan sebagai hewan peliharaan. Anak orangutan sangat bergantung pada induknya untuk bertahan hidup dan juga dalam proses perkembangan. Untuk mengambil anak dari orangutan, maka induknya harus dibunuh. Diperkirakan, untuk setiap bayi yang selamat dari penangkapan dan perangkutan mempresentasikan kematian dari orangutan betina dewasa. Menurut data dari situs web WWF, diperkirakan telah terjadi pengimporan orangutan ke Taiwan sebanyak 1.000 ekor yang terjadi antara tahun 1985 dan 1990. Untuk setiap orangutan yang tiba di Taiwan, maka ada 3-5 hewan lain yang mati dalam prosesnya.
Perdagangan orangutan dilaporkan terjadi di Kalimantan, baik orangutan hidup atau mati juga masih tetap terjual. Secara historis, orangutan ditemukan di kawasan hutan lintas Sumatera, tetapi sekarang terbatas hanya di daerah Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Habitat yang sesuai untuk orangutan saat ini hanya tersisa sekitar kurang dari 900 ribu hektar di Pulau Sumatera. Saat ini, diperkirakan orangutan akan menjadi spesies kera besar pertama yang punah di alam liar. Penyebab utamanya adalah berkurangnya habitat dan perdagangan hewan. Orangutan merupakan spesies dasar bagi konservasi, memegang peranan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan dan biji-bijian yang mereka makan. Menyelamatkan orangutan turut menolong mamalia, burung reptil, amfibi, serangga, tanaman, dan berbagai macam spesies lainnya yang hidup di hutan hujan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa subscribe sekarang juga.